wabarakatuh. Anak-anak yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan surat Al-Fatihah supaya dalam belajar nanti kita belajarnya lebih semangat, lebih giat lagi, dan bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Ayo anak-anak, kita berdoa ya sama-sama. Sudah siap? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, setelah itu doa mau Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemarin Bu Widya menerangkan tentang apa? Kereta api. Nah, sekarang Bu Hani akan menerangkan tentang becak. Siapa yang tahu becak? Ayo. Pernah lihat becak? Coba. Pernah lihat becak? Oh iya, pernah. Berapa rodanya? Siapa yang tahu roda becak? Roda becak ada 3. Pinter. Nah, sekarang Bu Hani tanya, siapa yang pernah naik becak? Ayo. Yang pernah naik becak? Asik kan? Apalagi sambil bernyanyi. Bisa enggak nyanyiannya? Coba ditirukan sama Bu Hani ya. Menyanyi naik becak. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Bisa ya? Nah, kalau anak-anak belum hafal, coba kalian lihat di LKS nomor 5 ya, atau halaman 5. Oke? Nah, anak-anak yang manis, materi hari Selasa ini yang kedua. Kalau tadi Bu Ani mengajak kalian bernyanyi dengan di voice note, sekarang dibuka halaman 6. Coba kalian buka halaman 6. Nah, di sini sama Bu Ani diajak menebalkan garis titik-titik
lalu warnai gambarnya. Silakan lihat anak-anak, ini gambar apa? Pastinya kalian sudah tahu, gambar apa yuk? Iya, ini gambar beca. Nah, di sini sudah ada tulisannya. Ini juga titik-titiknya juga ditebali. Nah, ini sama Bu Andi dikasih contoh yang becak saja. Yang ini kalian tebal sendiri ya. Ayo coba, sambil ditebali, sambil dibunyikan. Huruf apa ini? Nah, garis tegak dikasih perut. Nah, ayo coba. Huruf apa? B. Kemudian garis tidur ada lengkungnya. Huruf apa? C. Oh, kok huruf C? Huruf apa yuk? Huruf E. Pinter. Nah, yang ini baru huruf apa aja? Huruf apa yuk? Huruf C. Nah, kemudian yang ini paling kalian hafal. Nah, anak-anak pasti hafal ini. Huruf apa yuk? Huruf A. Kemudian yang terakhir, huruf apa? K. Oke, kita baca bersama-sama. Ayo, beca. Setelah ditebali semuanya, baru kalian warnai sebagus mungkin, serapi mungkin, dan setebal mungkin. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang ketiga, coba kalian buka halaman 7. Oke, sudah? Nah, untuk halaman 7 ini sama Bu Hani diajak menghitung berapa jumlah rodanya? Coba kalian hitung, lalu tulis bilangannya. Nah, anak-anak, kalian tahu kan roda becak berapa tadi? Tiga. Nah, karena roda becak tiga, di sini ada gambar tiga becak. Berarti, ayo kita hitung sama-sama berapa jumlahnya. Oke, ayo kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9. Berapa roda becaknya? 9. Kita tulis di sini. Nah, 9. Oke? Nah, yang kedua, sama nanti kita hitung seperti yang di atas. Bisa kan? Oke, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.